ketahui jaring-jaring. Ditanya gambar yang bukan merupakan jaring-jaring balok. Untuk jaring-jaring balok berarti terdiri atas 6 bangun datar. Dan di sini semuanya terdiri atas 6 bangun datar yang saling menyatu. Kemudian, yang berikutnya yang harus kita perhatikan, sisi-sisi pada balok yang berhadapan atau yang ukurannya sama, maka letaknya tidak berdekatan, artinya tidak menempel satu sama lain. Untuk yang pertama, yang diberi warna kuning ini letaknya tidak berdekatan dan berselisih satu sehingga yang berwarna kuning ini akan saling berhadapan jika dilipat sedangkan yang sisi kiri akan berhadapan dengan yang kanan ini kemudian yang ini jika jaring-jaring dilipat akan berhadapan dengan yang ini kemudian untuk yang gambar B ini juga letaknya tidak berdekatan dan selisih satu, maka ketika dilipat, bagian yang kuning ini akan berhadapan dengan yang kuning ini juga. Lalu, yang ini akan berhadapan dengan yang ini ketika dilipat. Sehingga yang atas ini akan berhadapan dengan yang bawah. Kemudian, ini juga tidak berdekatan dan berselisih satu. Maka, yang berwarna kuning akan berhadapan dengan yang berwarna kuning. Kemudian, ini akan berhadapan dengan yang ini, sedangkan yang atas akan berhadapan dengan yang bawah. Selanjutnya, untuk yang D, ternyata sisi yang sama besar, yaitu ini yang berwarna kuning, ternyata di jaring-jaringnya menempel. Sedangkan yang lain, tidak ada lagi yang ukurannya sama, padahal seharusnya karena ini sama besar, maka harusnya. Berhadapan atau jika dibuat jaring-jaring, maka tidak menyatu atau tidak menempel seperti ini, sehingga untuk yang D ini, gambar D bukan merupakan jaring-jaring balok karena tadi sisi yang sama justru malah menempel.